Yo, Omers, balik lagi ke Maxi Garage Channel. Hari ini kita mau review unboxing item terbaru yang baru sampai ke garasi Yo Mike. Kita mau cek, kita mau review, kita mau crack, kita mau lihat lebih detailnya lagi. Penasaran? Follow me. Oke, so kita punya ini pop culture ya, DLB45987L yang sebenarnya ini orderan PO belum masuk, belum rilis yang US. Nah, kemarin Om Mike dapat satu box ini dari salah satu seller yang masukin dari Jepang. Jadi untuk konten Om Mike beli sedikit, harganya juga di atas dari yang biasa. Jadi kita mau bongkar ini Japan punya ya. Jadi yang PO belum datang guys, belum rilis yang US. Mohon bersabar. Nanti kita baru siap-siap. Nah, oke, okay, so ini item ada isinya 12. Nah, di pop culture ini isinya 12. Kita mau bongkar isinya apa aja. Oke, okay. Kita buka langsung. Ini ada 12 item. Gerak basnya ada 3. Nah, yang sisanya ada 2. Oke. Nah, yang pertama kita ini ada si Volkswagen T1 drag bus. Mantap, guys. Tuh, ini sirinya Marvel ya, Marvel siri. Mantap banget nih. Kalau Om harus perhatiin di roda depannya nih. Tuh. Tamengnya si, perisainya si Captain America ya. Nanti kita lihat detailnya. Kita cek dulu ya. Di belakang ini ada si satu set ini isinya 5. Beberapa castingan yang udah sering keluar sih ini. Oke. Okay. Nah, yang kedua kita punya Land Rover Defender 110 hardtop. Cakep guys. Kartnya juga, kartnya tuh mantep banget. Oke. Okay. Nah, ini berhubung yang Japan, ada SNI Japan ya, belakangnya ya, Japan-nya. Bukan Japan card ya, SNI Jepang. Nah, yang ini yang ketiga, gua nggak terlalu ini hafal, but this is very nice. Keren. Next, kita punya si Combat Medic. Combat Medic-nya, mantep guys. Wuhui, keren banget. Alright, and next, ada si Huawei holder. Mantep banget. Keren. Nah, kita mau buka, kita mau crack satu-satu. Kita mau buka pertama dari si Combat Medic dulu nih. Nah, ini Combat Medic-nya ya. Medic-nya. Ini berarti si ini ya, siapa? Birdman ya? Birdman. Om Dimas apa nggak Marvel? Oke. Okay. Falcon. Ini ada namanya guys. Falcon. Oke, kita buka. Crack it, kita crack. Kita dobrak. Kemarin Om Mike ajak Kira juga dobrak, dia juga sudah mulai ini ya. Mulai udah ngerti. Nah, ini jadi gambarnya yang depan belakangnya beda, guys. Tuh. Ini kiri kanannya beda. Kita lihat detailnya di sini biar Om Dimas bisa shoot. Mantap guys, keren, kuningnya cakep dan dia pakai pelek lama, peleknya siri lama ini. BBS ya kalau nggak salah ini. Alright, so we're gonna go for the next one. Kita punya si Huawei holder 2, warnanya purple gitu. Ini siapa sih ini, kalau sini tulisnya, oh dari komik Avengers ya. Oke, okay, kita buka. Wih, sih Dr. Doom. Lu hafalnya mas? Om Dimas juga gak hafal. Dia nontonnya ini sih apa? GP, Grand Prix. Grand Prix dia apa? Oke, okay. Nah, kita buka.
Ini buat cardnya ya, nempel ke apa, bubble-nya cukup kuat nih, cukup lekat. Jadi berat juga nggak usah khawatir. Oke, okay, next kita lihat ini si Huawei holder. Ungunya cakep guys, ungunya cakep, mantep, keren keren, bengis. Kalau kata Om Mike mah bengis. Nice. Oke, okay, next. Kita punya si ini ya, ini musuhnya si Captain America. Gila, gue nggak HP sekarang nggak tahu namanya siapa nih. Ini si siapa sih? Red Hat apa apalah? Hah? Nightmare. Siapa? Nightmare. Yang tengkorak tuh. Now begins the nightmare. Nah, gue nggak hafal lah. Oke, okay. Umers yang pencinta Marvel jangan marah ya. Silakan nanti komen aja di bawah. Oh Mike lemah banget nih nama-nama gini nih. Oke. Okay. Ini juga dia punya dua gambar yang berbeda. Satu sisi ini, belakangnya juga ini. Bawahnya base besi, ban karetnya pakai siri yang lama juga. Kita taruh di sini ya. Nah, tadi yang Huawei holder juga kiri kanan beda ya guys. Tuh, oke. Okay. There you go. So kita udah buka tiga. Oh, ini di belakangnya ya. Tuh Om Dimas kasih lihat ya di pantatnya itu. Di fan-nya ini, di belakangnya tuh dia punya gambar lagi. Nah, there you go, gambar cewek guys. Nice. Alright, kita masuk ke mobil yang keempat. Nah, ini dia Land Rover Defender 110 Hardtop. Very nice. Dan castingan ini udah mulai nge-booming banget di Indonesia. Which is, sebenarnya kalau di luar negeri ini biasa aja sih. Di sini yang orang pada nyari variannya. Kita buka ya. Crack, dengerin suaranya. Crack. Wow, nice. Nah, untuk yang ini juga apakah dua? Yes, ini dua juga. Nah, ini. Tuh. Mantep. Ini siapa lagi nih? Gila, kita benar-benar gak tahu namanya nih. Alright. Nah, untuk detailnya, menurut Om Mike ini cukup keren warna silvernya diperpadukan sama warna hitam. Cuman karena ini pop culture series, jadi dia punya komik-komik dan yang ada sedikit campuran sama fantasy card di dekalnya. Which is tapi mobilnya mobil real gitu ya. This is very nice. Dan menurut gua set ini sih cukup keren karena ada combat medic. Ada Land Rover, ada Huawei holder, ada MBX Vent, dan yang terakhir, habis ini kita mau buka yang terakhir itu si ini, Volkswagen T1 Drug Bus. Mantap guys. Wih, oke, okay, sabar nih. Nah, ini dia drug busnya udah pakai yang si Mulais punya ini ya, apa scale? Sorry, standarisasinya udah pakai yang itu. Nah, ini ban depan itu. Tamengnya tuh mantep, bisa dibuka. Nah, untuk gambar dua juga, dua yang berbeda. Kita lihat detailnya langsung. There you go guys. Nice. Dia putihnya putih kayak pearl gitu ya, ada mutiaranya. Cuman kalau menurut Om Mike dia atasnya terlalu kosong, ngeplong. Apa karena sebenarnya yang lain juga, nih ya, yang sebenarnya yang lain juga kalau Mas perhatiin, memang di atasnya nggak ada tampu apa-apa sih. Tuh, nih, tuh atasnya kosong semua guys. But karena drag bus mungkin kayak gede gitu, jadi kayak lucu aja dilihat dari depan. Seperti ini ya, Om Mike kasih lihat nih. Ini kayak depan tuh kayak polos banget. But it's still cool, you know. Oke, okay, yang udah PO mohon sabar, mohon nunggu sebentar lagi. Saya rasa kalau udah hit Japan, supposed to be, it's gonna hit US pretty soon lah, mungkin akhir bulan ini. Karena di COVID gini memang rada sedikit, rada ada perbedaan time release-nya itu ada sedikit ngejam lah. Tapi if you guys like this castingan dan model yang mereka tunjukin, maksudnya kayak desain yang Hot Wheels tunjukin, boleh komen, boleh kasih masukan, dan what do you guys think about this casting? Oke, okay? Nah sebelum Om Mike tutup, Om Mike mau kasih lagi satu
ini ya, satu cuplikan yang satu set ini berlima, what is gonna be look like. Keren guys. Dan di orang pakai ini ya, si Mattel nih, si Hot Wheels pakai bidang yang memang bisa ditaruhin gambar banyak. Ya kayak MB Expanse, Combat Medic, HW Holder itu udah otomatis, yang sama Hadrak Bus yang sampingnya itu gede banget. Dia punya kanvasnya. Alright guys, thank you for supporting Omek terus. Dukung terus biar channel ini bisa lebih tambah maju lagi dan nampilin sesuatu yang baru. Dan jangan lupa juga like, share, subscribe, and share di channel ke teman-teman yang mungkin same hobby atau mungkin teman-teman yang mau diracunin, boleh sharing. Dan thank you for watching. Salam gasomas. Peace. I'm out.